Hello guys, welcome to Idea Bandai. Untuk video kali ini adalah tentang seorang brother ni nak menikmati tidur di hari cuti dia tu. Tapi dia terpaksa bangun awal sebab ada bunyi bising dekat luar rumah dia. Tengok, ada sangwe lay goodbye dekat depan rumah dia tu. Kan sekarang PKP, so taman permainan air tak buka lah. So Papa Dylan dia tu tiba-tiba ada satu idea nak buat satu taman permainan air dekat depan rumah mereka. Ini bukan kolam biasa-biasa tu. Siap ada kolam suar air lagi. Wow! Bila budak nampak air, apa lagi? Terus naik gila semua. Lompat masuk dalam air itu. Terus bising macam monyet. Korang punya happy jadi kesakitan brother ni. Kesian. Jom kita saksikan video ni. Geng, kau tengok geng, tadi pagi-pagi buta aku nak tidur. Hari aku cuti, aku dengar bunyi suara budak-budak ramai nak mampus. Sekali cakap kenapa lah, sekali aku keluar, kau tengok lah apa yang ada. Taman temain, aku bukan nak belagak lah. Bengkel aku ada kancil. Ada macam-macam binatang macam zoo. Balik rumah aku, dekat taman je kat kampung ni. Tahu kampung aku, ada taman tema air. Korang apa ada? Bukan nak belagak aku. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bandai.